Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal Faris dari SMA IT Lukman Al-Hakim Tegal akan berbagi praktik baik video tentang kegiatan P5 dengan tema Bangunlah Jiwa Raganya dengan topik anti perundungan. Kegiatan P5 ini telah dilaksanakan pada tanggal 29 April 2024 sampai dengan 14 Mei 2024. Seperti apa videonya? Silahkan menyaksikan. Berangkat dari rasa keprihatinan adanya perilaku perkataan negatif yang dianggap sebagai candaan biasa yang sering muncul di sekolah. Perundungan di sekolah biasanya dilakukan pada saat istirahat ataupun ketika tidak ada guru di sekitar siswa. Siswa melakukan tindak perundungan ketika sedang tidak berada dalam pengawasan guru. Perundungan terjadi hampir setiap hari, meskipun bentuk perundungan yang dilakukan merupakan bentuk perundungan ringan, seperti melakukan labeling, mengejek atau menghina, yang menurut mereka hanya candaan biasa, serta memanggil dengan nama orang tua. Namun, dari bentuk perundungan ringan tersebut ada beberapa kasus yang pada akhirnya menimbulkan pertengkaran. Candaan tersebut menjadi pemicu adanya pertengkaran antar siswa. Kurangnya pemahaman siswa tentang perilaku yang termasuk dalam bentuk perundungan atau bullying, lemahnya kemampuan kontrol diri siswa, dan menganggap apa yang dilakukan hanya bercanda, menjadi salah satu adanya perilaku bullying di sekolah. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? 1. Ketidaksanggupan siswa dalam beradaptasi dengan lingkungan. 2. Praktik perundungan terkadang sulit untuk terdeteksi karena dilakukan ketika tidak dalam pengawasan guru. 3. Rasa takut dari korban perundungan untuk melaporkan perundungan yang dialaminya. 4. Contoh buruk pengaruh tontonan atau video di media sosial. Dan 5. Menumbuhkan kesadaran dari diri siswa untuk tidak melakukan praktik perundungan. Langkah yang dilakukan. 1. Mensosialisasikan kembali aturan sekolah berkaitan dengan perundungan. 2. Menghadirkan pemateri dari pihak luar. Materi pertama tentang perundungan dalam perspektif Islam disampaikan oleh Kak Ismail, Ketua Rohis Kampus UPS Tegal. Materi kedua tentang perundungan dan dampaknya disampaikan oleh pemateri dari Rumah Sakit Umum Daerah Susilo Tegal, Ibu Mutihat Nikmatul, psikolog RSUD Susilo. 3. Membuka layanan pengaduan korban perundungan bisa melalui wali kelas, guru PK, atau pembina PPI. 4. Membuat proyek film pendek tentang anti perundungan dan solusinya. Dampak dari aksi yang telah dilakukan. 1. Siswa menjadi lebih memahami tentang perundungan, baik faktor pemicunya, contoh bentuk-bentuknya, dan dampak yang dihasilkan dari perundungan. 2. Siswa mengetahui hukum perundungan dalam Islam. 3. Adanya keberanian dari siswa untuk melaporkan praktik perundungan yang ada di sekolah. 4. Melalui proyek film pendek, siswa melakukan pembelajaran secara mendalam karena langsung terlibat dalam bermain peran. Refleksi hasil. Dari hasil aksi nyata yang telah dilakukan, alhamdulillah mampu mencegah dan meminimalisir praktek perundungan di sekolah. Namun, tentu untuk bisa memberikan dampak yang lebih maksimal, dibutuhkan kerjasama dari semua pihak, termasuk dalam hal ini adalah keterlibatan orang tua, agar sekolah menjadi bersih dari praktik-praktik perundungan. Demikianlah video praktik baik tentang kegiatan P5 di SMA IT Lukman Al-Hakim. Semoga memberikan manfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.